Kalau saya sih, kalau masalah nasab ki nggak terlalu lagi. Kita nasab kita kepada siapa? Yang penting apa yang kita bisa berikan kepada orang banyak itu ki. Kenapa emang itu? Mesti nyahun kan? Encan. Yang diberek ki, yang diberek nyahok. Emang kenapa ki? Bodoh kan? Bodoh. Nggak bodohnya. Nggak bodoh. Ah, sok atuh nggak bodoh mah. Rara Santang. Rara Santang, iya tahu. Anaknya Prabu Siliwangi itu Rara Santang. Bukan anak? Heeh. Saha? Rara Santang enggak tahu. Sunan Gunung Jati. Oh iya, Sunan Gunung Jati, betul. Sunan Gunung Jati bukan anak di Banten. Iya. Oh, iya punya Hasanuddin. Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin, betul. Syekh Hasanuddin bukan anak saha? Syekh Maulana Yusuf, iya. Syekh Maulana Yusuf bukan incu. Bukan anak di kahandap nyaho mana nggak tahu ki ayah di Jasinga iya uyut saya di Jasinga ki saha namina saya Mohidin nah kunaon ki saya Mohidin cuta saya Maulana Yusuf jadi mana jalan aku curi. Masalah nasab ki nggak terlalu lagi. Kita nasab kita kepada siapa? Yang penting apa yang kita bisa berikan kepada orang banyak itu ki. Kita punya nasab baik, kalau kita nyemburuk buat apa? Aki, ya. Aki teh ayang iring jeung maneh. Ayang milu. Cuman aki geus janji. Karena Den Kian Santang, kamu budak-budaknya Prabu Siliwangi.
malah sungsang. Aki ngeus ngajagakeun bapana anu ngeus nyerahkeun diri ka Sang Hyang Widina. Karena mana itu percaya loba apa jelma mana anu versi si Prabu Siliwangi teh geus Islam. Iya Ki. Iya nggak bodoh ya nyak, nggak bodoh. Alam mana jeung alam aki semua di aki ki loba anu sesat loba. Kos kamari mana yang dikneangan naon idenya? Di mana Ki? Di Karawang. Neangan hantu Ki. Ayo bu. Oh bu. Tapi kata orang mah di situ banyak wujud, banyak hantu, banyak angker. Amun manehna carita. Coba nu sesat. Tambah percaya ka eta. Apa neta makan? Makanna cenah Nyai Ronggeng. Iya. Yang geus maot. Nya arwana geus ka Gusti Allah. Anu sesat tah. Si Ibrit. Tahu si Ibrit? Tahu Ki. Ya, kita tahu sisilan saya juga ya. Tapi itu dari jalur ibu itu, Ki. Apa tadi Aki ngomong? Indu mana? Oh, iya. Bapak mana? Ahram, Ki. Yaman? Yaman Selatan. Laut Merahnya? Iya, Ki. Ngeburuk? Kayak tak, kita bisa milu ke mana? Darah mana, darah bapak, jiwa mana, jiwa nasi Raden Kian Santang. Dari ibu, jiwa saya jiwa ibu. Muka saya juga muka ibu saya, Ki. Nggak ada orang Arab pesek kayak saya, Ki. Nah, eta. Iya. Darah nak orang Arab pesek. Darah nak ungkul. Insya Allah. Nau nih tanya di. Yang nau di. Pokoknya nanya aja. Amun mana beker ayah di Jawa Barat. Aki ayah ulah punungnya. Aki teh kangen. Kangen ke saha? Tak kasih Raden yang gak santang. Nggak tak wah manena teh gerai. Tapi gerai loba. Loba mu asup ke Islam. Di gerayan helak. Tapi hareuna asup ka jero hate. Eta. Amun maneh ngadawa serius. Dipajan ku aki ye. Asup ka dieu. Bijilna tadi ye. Lain di dieu. Oh gitu Ki ya. Insyaallah Ki. Saya udah gak bisa berkata apa-apa ini. Jeriknya? Hah? Jerik? Enggak Ki, itu keluar air mata aja Ki. Kali lipat. Aki kali lipat. Sarwa tuh Ki. Ini keluar air mata. Insya Allah. Tapi intinya ya, apapun itu, jangan membuat diri kita sombong. Karena nasab kita itu Ki. Malah kita harus bisa melanjutkan perjuangan mereka. Perjuangan moyang-moyang kita. Gitu. Ya, Jang. Amun maneh yang makmur tiba helak. Kerjaman ayah si Genut, eneng gelis, amun neangan ni tata duniawi, geus beunghar mana ayah nama. Tapi naon, tapi ayah nak, yang geus kiki wae mah. Ya alhamdulillah syukur ini. Nah itu, nikmat Allah nu mana, nu didapat, mana maut, nu dibawa naon. Ya masole. Masole, imah mana. Mobil mana, duit mana, ngulupa, mau dibawa. Iya. Tapi amun ilmu mana, diberikan tak kaya budak-budak kah. Dibawa tapi kah mau teh. Budaknya besi. Beredai kah budak nak. Budak nak beredai kah incuna. Tapi kah anak.